artis senior Nani Wijaya meninggal dunia. Kabar duka menyelimuti dunia perfilman tanah air. Aktris senior Nani Wijaya meninggal dunia. Berita duka itu disampaikan langsung artis Cahya Kamila yang merupakan putri Nani Wijaya. Pemeran emak di sinetron Bajaj Bajuri itu meninggal dunia pada dini hari tadi. Telah berpulang ibunda kami tercinta dengan tenang Ibu Hajah Nani Wijaya di RS Fatmawati 16 Maret 2023 pada pukul 3.28, tulis Cahya Kamila, Kamis 16 Maret 2023. Mewakili keluarga, Cahya meminta kesalahan Nani semasa hidup bisa dimaafkan. Mohon dimaafkan segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, katanya. Unggahan Kamila itu langsung menuai belasungkawa dari para sejumlah artis dan warganet lain. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita Mbah, ucap Titi Kamal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dir, semoga husnul khotimah amin Allahumma amin peluk, tulis Emma Waroka. Kondisi kesehatan Nani belakangan ini memang menurun. Pada awal Maret dia sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak napas. Nani Wijaya meninggal di usia 78 tahun.